Jelang perayaan Hari Raya Trisuci Waisak, Walubi menggelar rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan Hari Raya Waisak tingkat nasional. Rencananya perayaan Hari Waisak tingkat nasional digelar di Candi Agung Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Rapat koordinasi persiapan Hari Raya Waisak tingkat nasional dihadiri pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga pengelola Taman Wisata Candi Borobudur. Rencananya 1.200 umat Buddha akan mengikuti acara puncak Hari Raya Waisak di Candi Borobudur ini. Prosesi perayaan Hari Raya Waisak akan dimulai sejak 14 Mei hingga 16 Mei. 939 personel TNI dan Polri akan menjaga kawasan Candi Borobudur selama perayaan Hari Waisak. Panitia ikut di patroli kami, setelah itu baru mengawal api abadi dilakukan. Kita sudah putuskan untuk acara itu. Kalau atas kita ada bakti sosial, sorenya langsung pengambilan api masuk ke Candi Mendut. Terus tanggal 15-nya pengambilan air suci Jumprit juga masuk Mendut. Disemayamkan, disakralkan di Candi Mendut. Dan hari Minggu pagi akan melakukan prosesi. Senin pagi akan melakukan prosesi dari Candi Mendut menuju Borobudur. Dipersembahkan oleh